Parigi Mutong. Sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang ditetapkan sebagai daerah otonomi baru pada 10 April 2002. Sebelumnya, tak banyak yang tahu nama kabupaten ini. Tapi ketika menjadi tuan rumah pelaksanaan puncak Selto Mini pada Desember 2015, nama Parigi Mutong menggema ke seluruh pelosok negeri. Secara geografis, Parigi Mutong berbatasan dengan Kabupaten Buol, Toli-Toli, dan Provinsi Gorontalo di sebelah utara. Sebelah selatan berbatasan dengan Poso dan Sigi. Sebelah barat berbatasan dengan Kota Palu dan Kabupaten Donggala. Sebelah timur berbatasan langsung dengan Teluk Tomini. Jika ingin ke Parigi Mutong, dapat ditempuh dengan penerbangan menuju Kota Palu, dilanjutkan perjalanan darat selama kurang dari 2 jam. Kondisi geomorfologi Parigi Mutong beragam. Dari pesisir pantai sepanjang 427 km hingga rangkaian pegunungan yang membentang sepanjang daratan dengan ketinggian mencapai 2.900 meter di atas permukaan laut. Pegunungan luas yang masih ditutupi hutan heterogen membuat iklim menjadi sejuk dan bersih. Kondisi tanah di Parigi Mutong juga sangat subur dengan kebun kelapa yang mudah ditemui di sepanjang pesisir pantai. Mayoritas penduduk yang mendiami Parigi Mutong berasal dari suku Kaili, suku asli Sulawesi. Suku Bugis juga banyak ditemui di pesisir Parigi Mutong. Hal ini terlihat dari rumah-rumah panggung khas Bugis. Di beberapa kecamatan, bahkan ada komunitas Bali. Mereka tinggal di Parigi Mutong karena program transmigrasi pada era Orde Baru. Mayoritas masyarakat Parigi Mutong bermata pencaharian sebagai petani. Kelapa menjadi komoditas ekonomi bernilai tinggi. Hampir seluruh penduduk asli Parigi Mutong mempunyai kebun kelapa. Buah ini dijadikan kopra. Pada saat musim panen kelapa, akan terlihat penduduk yang mengambil, memungut, mengangkut, dan membakar kelapa. Selain kelapa, coklat juga menjadi komoditas unggulan bumi Parigi Mutong. Sebagian penduduk Parigi Mutong juga berprofesi sebagai nelayan. Mereka mencari ikan menggunakan perahu tradisional di sekitar pesisir Teluk Tomini. Para nelayan menggunakan perahu motor untuk mencari ikan di laut lepas atau keluar wilayah Parigi Mutong. Perikanan bagi Kabupaten Parigi Mutong menjadi salah satu sektor yang sangat diandalkan. Fasilitas pelabuhan untuk kapal sandar pun sudah terpenuhi syaratnya untuk kapal ukuran besar sekalipun. Kondisi bawah laut pun mempunyai eksotika tersendiri. Perairan Teluk Tomini yang tenang menyimpan keindahan tersembunyi.
Salah satu spesimen yang khas dan menjadi ikon perairan Teluk Tomini adalah Salvador Dali Sponge. Sponge yang mempunyai profil seperti lukisan surrealis milik Salvador Dali. Sponge ini mempunyai bentuk yang khas dan hanya bisa ditemui di perairan Teluk Tomini. Fasilitas yang disediakan pun cukup memadai bagi para wisatawan yang ingin menjelajah eksotisme bawah laut Teluk Tomini. Pihak swasta telah membangun dive center yang terintegrasi dengan fasilitas akomodasi dengan konsep dive resort. Dari tahun ke tahun, jumlah kunjungan penyelam terus meningkat. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan dari luar negeri, untuk menikmati perairan yang tenang dan jernih di sini. Kalau di sini kan istilahnya teluk. Jadi untuk diving kan arusnya kurang. Jadi nggak ada cuaca-cuaca buruk lah. Untuk diving di sini, kalau lebih banyak ke slope. Yeah. Dan juga di tengah-tengah kayak puncak gunung lah, dalam laut lah. Ya lebih ke gunung slope juga. Kalau area timurnya dia kebanyakan wall. Kondisi sekarang di sini masih sehat, masih segar, masih alami lah. Di sini ada 9 spot. Di 9 spot berbeda-beda. Makronya juga di lain-lain tempat juga. Di sini lautnya tenang. Kalau bagi yang untuk diver pemula, enak kalau diving di sini. Lautnya kayak danau lah, kalau lagi tenang seperti danau. Di sini sebenarnya endemiknya Parigi Mautong, lebih ke Purple Antias, dan juga karang-karangnya agak sedikit rapat. Ya, kalau lagi musiman pasti nudibranchnya banyak. Ya, orang datang biasa itu hanya ada yang sebagian hobi hobi welsak, ada yang hobi kayak ya bermacam-macam lah. Seperti ada yang suka spons, yang besar-besar kan. Air sebagai penyangga hidup tersedia amat berlimpah. Sungai-sungai yang berasal dari pegunungan mengalirkan air bersih yang langsung bermuara ke laut. Kondisi alam yang berbukit-bukit dan aliran sungai bersih ini melewati beberapa drop wall yang kemudian menjadi air terjun yang amat mempesona. Karena keunikan dan eksotisme alamnya, Parigi Mautong sering dijuluki sebagai mutiara hitam katulistiwa. Ya, kota ini tepat dilewati oleh garis ekuator. Seperti Pontianak, Tugu Katulistiwa dibangun di kota ini sebagai tanda bahwa kota ini masuk dalam lintasan garis katulistiwa. Selain potensi wisata bahari diving, Parigi Mautong mempunyai daya tarik wisata minat khusus, yaitu panjat tebing. Pada tahun 2004, tebing Likung Gavali pernah menjadi tuan rumah exhibition Asian Rock Climbing. Sampai sekarang, lokasi ini menjadi tempat latihan para pemanjat lokal. Lokasinya yang mudah diakses tidak jauh dari jalan raya dan lingkungan yang asri. Tebing Likung Gavali sangat layak menjadi destinasi wisata. Kalau menurut saya ini sangat layak, karena apa? Salah satunya akses jalur pemanjat tebing atau jalur tebing itu, akses dari ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten Parigi Mautong itu sendiri, jarak tempuhnya sangat dekat. Dibandingkan dengan tempat-tempat lain, itu sangat berbeda. Nah, aksesnya itu yang
kami utamakan. Makanya kita selalu mengekspos bahwa jarak tempuhnya ini dari ibu kota Kabupaten Parigi Mautong sampai di sini itu sekitar 27 kilo. Sedangkan untuk ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah itu sendiri dia sekitar 60. Kurang lebih seperti itu. Dan tebing ini bukan cuma tebing saja yang ada di sini. Jadi dia paket dari pantainya, tebingnya, sampai air terjun yang ada di sekitaran lokasi area panjat tebing ini atau objek wisata Lingkung Kepala itu sendiri. Layaknya itu sesuai dengan grid yang ada, tebing ini mempunyai beberapa karakteristik, antara lain jalurnya yang ada yang hang, overhang, dan roof. Dan bentangan tebing ini sekitar kurang lebih 100 meter bentangannya, untuk ketinggiannya sekitar 70 meter, seperti itu. Pantai Tolole. Lokasi wisata ini mulai dikunjungi wisatawan lokal dari Parigi maupun kabupaten tetangga. Berbeda dengan pantai pada umumnya, Pantai Tolole mempunyai sumber mata air panas yang keluar di sekitar pantai. Para pengelola membangun dan menampung saluran air panas untuk mandi. Masyarakat menganggap mandi di sumber air panas Tolole dapat menghilangkan penyakit, mulai stroke hingga penyakit kulit. Pantai Tolole dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Belum ada campur tangan pemerintah dalam pengelolaan dan pembangunan infrastruktur di lokasi ini. Tidak jauh dari Pantai Tolole, ada desa bernama Tomoli yang terdapat di Pulau Kelelawar. Pulau kecil ini menjadi rumah bagi ribuan kelelawar. Terletak di pesisir mangrove. Agak sulit mendekati lokasi ini. Pengunjung membutuhkan sarana boat untuk mencapai pulau dan melihat kelelawar mulai terbang mencari makan saat malam menjelang. Masyarakat Kaili masih memegang teguh adat istiadat leluhur, baik itu orang asli Kaili, Bugis, maupun Bali. Upacara adat masih bisa ditemukan, salah satunya upacara Balia. Upacara ini dilakukan untuk menyembuhkan orang sakit dengan cara memanggil roh. Acara Balia diadakan setahun sekali sebagai ucapan rasa syukur sehabis panen. Dengan segala potensi yang dimiliki Parigi Mautong, mulai dari ketahanan masyarakat yang cukup tinggi, kesuburan tanah, air yang melimpah, suatu kondisi ideal untuk menjadi tumpuan perekonomian. Bentang alam Parigi Mautong berupa pesisir pantai. Kondisi bawah laut dan daratan perbukitan sangat layak untuk dijadikan atraksi wisata. Dengan promosi dan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung, tidak mustahil akan menggerakkan perekonomian di bidang pariwisata untuk peningkatan ekonomi masyarakat.